Iya, oke. Salam Depo, nggak pernah wicau. Kembali bareng lagi sama Ane dan juga TRX Indonesia. Waduh, welcome back with me Ane ke bulan bareng crypto. Masih sama ya guys ya, seperti pada video sebelumnya, si TRX ini sendiri masih di support membangunkannya di area sekitaran 0,04 nih. Dan kalau kita lihat pattern dari penasi TRX atau biasa yang kita sebut dengan trend ini sendiri, kalau kita lihat secara grafik on the chain dari penasi TRX, meskipun di sini masih sangat-sangat terlihat sideways, harusnya sih potensi cuan dari TRX ini sendiri bisa kita maksimalkan ya guys ya. Kalau kita lihat di sini memang si TRX ini sendiri berada di jalur uptrend, dan kesempatan kita untuk cuan bisa sampai ke 0,091 sampai ke 0,11 masih ya. Kalau kata Aris, sejujurnya ini masih dalam jalur take profit yang sangat-sangat realistik untuk si cuan atau si RX ini sendiri guys ya. Tapi untuk kembali ke all time high lamanya masih cukup sulit. Yaudah deh, segitu aja lah update terbaru review untuk TRX. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam nyangkut terus.